ketemu saya lagi. Alex sama Om Yu. Bang Yayat. Bang Yayat. Kali ini mau bang di sawah. Mau bikin chicken belalang teman-teman. Ikutin terus teman-teman. Bang Yayat. Ini teman-teman. Mau bikin chicken. Chicken belalang. Ini teman-teman. Dapat banyak. Nih, ini juga dapat. Ini belalang. Cengcorang kita mau. Jenisnya banyak. Aduh, lepas ini. Digagel nyeri. Nah, ini. Oh, iya mah ya taringan toh. Saksikan terus teman-teman. Ada banyak. Lek dapat banyak ke Lek? Ini aku udah banyak nih. Ini teman-teman, musim hujan banyak belalang. Gampang cari. Gampang didapatnya. Gampang lapar ini mau dibikin chicken. Chicken belalang teman-teman. Dapat lagi. Udah sakit. Tuh galak. Ini cengcorang. Belalang cengcorang namanya kan, ini beda-beda nih. Ya, ini mah belalang biasa nih. Enggak tajam. Kalau ini mah tajam loh. Ya. Kayak baja hitam nih. Oke, teman-teman. Ini udah ada tempatnya. Kita mau olah dulu. Oke. Belalang chicken. Kamu dapat berapa nih? Banyak nih. Tuh, aku juga banyak nih ya. Tayo hiji dah. Tah, badag dah. Yuk, yuk dah. Tah, nempel. Oh, tah, luhur, luhur, luhur. Nah. Di berduk. Mana tang? Kita ke jeruk. Badag itu badag. Kabur. Itu banyak nggak? Cukup nggak? Cukup. Cukup dipotong tuh banyak juga. Wih, cukup. Ya udah, kita langsung ke pengolahan teman-teman. Oke, ya udah. Saksikan yuk. Saksikan terus teman-teman. Oke, teman-teman, ini belalangnya udah dibersihin. Tinggal digoreng. Ini mah kata sawah. Kita bikin gorengan yang lecet teman-teman. Ini dibikin chicken kata kodok. Ikutin terus teman-teman. Kita bikin samarana heula aja tuh. Yang geus cengek ya bawang beureum. Jadi supaya kayak nikmat lah. Dan kan ini ada kata tau kodok biar enggak hanyirnya meh ye ibatna meh rada hanyir lah. Ya. Kita ini hidup. Ini hidup ini. Mantap men. Kita ini. Biar merata ya. Mana kataknya mana? Kataknya lah. Ini. Ya. Percikan katak ya. Percikan katak sama. Baga, mantap ya. Mantap men. Pakai ini bumbu rahasianya apa? Ya cuman seadanya ya. Seadanya. Tapi lecet ini. Cukup. Ya. Oke teman-teman, minyaknya udah panas. Kita langsung saja ya teman-teman. Nih pertama kata dulu. Wih, mantap teman-teman. Nih. Nih teman-teman. Makan di pinggir. Nih teman-teman. Lecet ini.
ini udah matang, udah merah ini. Kalau belalang kayak digoreng kayak udang, merah, gurih. Nih. Kata gurih juga. Oke, teman-teman. Langsung aja kita. Teman-teman, kita taruh daun pisang dulu ya, biar bisa dilahap. Ah, lama teman-teman. Wah, mantap weh. Gurih ini, teman-teman. Kalau dicoba langsung ini nih ya. Pakai tangan aja, teman-teman. Enggak panas? Panas sedikit. Oh, udah kebal ya. Oke, teman-teman. Ini belalangnya udah matang. Ini katanya udah matang. Enggak pakai lama, teman-teman. Ini kalau dibilang mah kayak udang ya, teman-teman. Tapi belalang KW ini. Udang KW. Langsung saja, teman-teman. Gurih, teman-teman. Isi dalamnya itu kayak laging udang juga, teman-teman. Ini terakhir ya, teman-teman. Soalnya cuma satu. Paling terakhir ya. Apa itu? Kata. Yang enak paling terakhir. Boleh dicoba, teman-teman. Kalau di dekat rumah ada belalang, boleh dicoba pakai terigu, masako dicampurin, nah, cabai dikit, enak, gurih. Walaupun nggak pakai nasi, tetap enak, bikin kenyang nih, teman-teman. Sisa 4 ekor, teman-teman, buat kameramen ya. Wah, mah ini yang paling mantap, teman-teman. Ini kata cuhai. Kata cuhai ya, teman-teman. Ini harus mubangnya pakai dua tangan, teman-teman. Lihat lagi enggak itu, teman-teman. Lecat ini, teman-teman. Nih, lagi enggak. Manis, teman-teman. Ini ada tulangnya, teman. Kalau makan ini hati-hati, tulangnya tulang punggung. Nih tulangnya buang dulu, teman-teman. Langsung kita lahap, teman-teman. Gak pakai lama. Oke, teman-teman, udah habis, teman-teman. Ini sisa 4 buat kameramen. Oke, cukup sampai di sini, teman-teman. Jangan lupa subscribe, share ya. Ikutin video selanjutnya, teman-teman. Habis ini mau bubang lagi. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dadah.